Setelah sidak ke pasar tradisional sederhana Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken secara umum harga bahan pokok di setengahing pandemi COVID-19 masih bisa dikadalikan tur suplaina aman. Gubernur meredi masyarakat sangkan tebelanja kalelewihi. Pangnak itu pihaknya ngamankan suplai kabutuh pokok kasup gula bodas rukun gawe jeng bulog. Setutas kungsi karandapan panic buying balukar pandemi COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyorang sidak ke pasar tradisional sederhana Kota Bandung perebo isuk-isuk. Setutas sidak di sawatara jongko, Gubernur netelakan secara umum harga masih bisa dikadalikan, iwalti gula bodas anu ngajaul jadi 17.000 saban kilona. Dirina ngagaing masyarakat sangkan henteu balanja kalelewihi, alatan pihakna boga sistem pikeun ngajamin suplai sembako aman, salah sajina ngalakonan rukun gawe jeung bulog. Kepada warga Jawa Barat, jangan panik buying dalam situasi pandemi coronavirus ini, normal-normal saja. Kami sudah punya sistem untuk memastikan suplai barang-barang sembako itu lancar dan aman, juga dengan ketersediaan barang-barang di bulog. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, belanjalah sewajarnya, kan begitu ya, belanjalah secukupnya sehingga tidak ada supply demand yang terjadi. Sejeroning itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Arifin Ngeceskin, stok gula bodas kawatesan lantaran tacan es suplai anyar ti importir. Sanajan gitu dirina optimis, satu tas di pedagangan izin impor di napoe minggu katilu bulan Maret, stok gula bodas bakal dipasok deui. Dirina nembrakeun naringeunaan harga endog anu ngarandapan fluktuasi, eta hal teh patali jeung mapak bulan Ramadan. Sanajan kitu pihakna bakal mariksa deui lantaran kabutuh pokok di Kota Bandung utamana jeung Jawa Barat umumna 40%na disuplai ti saluaran daerah. Arifin ngeceskeun tepi ka kiwari tacan era rancang operasi pasar. Pihakna oge nitenan 10 tempat sejena turta bakal ngadegdeg ka gudang pasar modern keur nyindekeun keamanan sok kabutuh pokok. Jadi untuk kebutuhan bahan pokok di pasar rakyat ini tadi hasil pengecekan dengan Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil aman. Hanya memang gula kristal putih ya, gula kristal putih posisinya stoknya masih ada tapi terbatas kan gitu. Harganya memang cukup tinggi sekarang, sudah di angka 17.000. Ini dikarenakan di distributornya atau dari importirnya belum ada suplai baru. Nah, mudah-mudahan setelah dikeluarkan izin impor gula kristal putih ini di minggu ketiga Maret lah, mudah-mudahan sudah bisa normal lagi di angka 12.000. Sejeroning itu, pikeun ngajamin keamanan pasar tina virus corona atau COVID-19, Gubernur Jawa Barat medalkan panggeuing ka Bupati tur Wali Kota ka asup instansi anu boga wewenang, sangkan nyemprotkan desinfektan di pasar modern, tempat ibadah, terminal, tepi ka pasar tradisional. Liantik itu, masyarakat ge dipiharep leuwih milih caricing di imah, sangkan mampu nyinglar sumebarna eta virus. Budi Hartati, Bandung TV.